Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WLF Project bersama Ad8 Fauzan. Ini adalah bagian pertama video pembahasan soal UNBK tahun 2017. Sebelum kita bahas soal UNBK tahun 2017 untuk mata pelajaran biologi, kamu boleh mensubscribe channel YouTube kami WLF Project. Kita mulai untuk soal yang pertama. Silahkan dibaca. Mari kita bahas soal yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar bakteri dan gambar yang kedua adalah gambar Paramecium, salah satu jenis makhluk hidup dari kingdom Protista. Oke, gambar yang pertama bakteri. Bakteri termasuk organisme prokariotik, yaitu organisme yang tidak memiliki nukleus. Sementara semua anggota dari kingdom Protista adalah termasuk organisme eukariotik. Artinya, organisme ini telah memiliki membran nukleus. Jadi ciri khas yang membedakan antara bakteri dengan Paramecium adalah ada tidaknya membran nukleus. Jadi jawabannya adalah D, membran nukleus. Soal nomor 2. Alga atau ganggang merupakan protista mirip tumbuhan. Kenapa mirip tumbuhan? Karena alga memiliki klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Selain memiliki klorofil, alga juga memiliki pigmen warna lain. Nah, berdasarkan pigmen warna ini, alga dikelompokkan ke dalam 4 filum. Untuk mempermudah mempelajarinya, kita singkat saja keempat filum dari alga ini menjadi PRCC. Apa saja? Yang pertama, P, Phaeophyta, R, Rhodophyta, C, Chlorophyta, C lagi, Chrysophyta. Dan Chlorella merupakan jenis protista dari filum Chlorophyta. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah A, Chlorophyta. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentang fungi atau jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik. Jamur juga tidak memiliki klorofil sehingga dimasukkan ke dalam kelompok organisme heterotrop. Nah, untuk mendapatkan nutrisi, jamur akan menyerap nutrisinya dari lingkungan dan kebanyakan jamur adalah organisme saprofit. Biasanya jamur dikelompokkan berdasarkan tipe spora dan tipe badan buahnya. Para ilmuwan mengelompokkan jamur menjadi 5 filum. Yang pertama ada filum Sitridio Mikota, kemudian yang kedua ada filum Zigo Mikota, yang ketiga ada filum Asko Mikota, yang keempat ada filum Basidio Mikota, dan yang kelima ada filum Tetro Mikota. Nah, yang ada di gambar pada soal nomor 3 adalah termasuk ke dalam filum Basidio Mikota. Jadi jawabannya adalah C, membentuk Basidio Spora. Soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah tentang tumbuhan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil yang pertama adalah berkeping biji 2. Yang kedua, akarnya adalah akar tunggang. Yang ketiga, batangnya biasanya bercabang. Yang keempat, tulang daun menyirip atau menjari. Yang kelima, bagian bunga 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dan yang terakhir adalah dapat mengalami pertumbuhan sekunder sehingga kambium pada akar dan batang dapat membesar. Jadi jawabannya adalah C. Mari kita lihat soal nomor 5. Cilopoda adalah anggota hewan tidak bertulang belakang termasuk ke dalam filum Arthropoda dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tubuhnya terdiri atas kepala dan badan yang berruas-ruas, bisa 15 sampai 173 ruas. Ciri yang kedua, setiap ruas tubuhnya terdapat sepasang kaki yang berruas juga. Kemudian tubuhnya pipih dan pada kepala memiliki antena. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah D. 5 soal berikutnya akan kita bahas di bagian kedua dari video pembahasan soal UNBK tahun 2017. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jangan lupa di subscribe WLF Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.